Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua dimanapun kalian berada? Pastinya baik bukan? Dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Oke, pertama-tama bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di like juga ya guys. Oke, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, seperti biasa kita akan bermain game FC Mobile lagi. Oke, di video hari ini kita akan membahas tentang pemain-pemain terbaik ya, tier list atau rekomendasi pemain terbaik di minggu kedua TOTS, Bundesliga, dan Liga Campurannya. Ini saya sudah memantau 23 pemain terbaik versi saya ya guys. Ini yang pertama kita lihat dulu di OVR 91 ada back Dayot Upamecano. Ini salah satu back terbaik di OVR 91 ya. Ini bagi kawan-kawan yang baru main FC Mobile atau mencari chipbis-chipbis yang gacor, ini dia guys. Backnya yaitu Dayot Upamecano dengan fisik 99 bertahan 92. Oke, ini back kekar ya. Dan selanjutnya ada Adeyemi ya, Karim Adeyemi. Ini LM yang sangat-sangat GG ya. LM hanya minus stamina-nya 1 bintang guys. Selebihnya GG guys. Kecepatan 100 ya untuk kecepatannya Adeyemi. Dan kaki kiri 5 dan kaki kanannya cuma 4 ya. Itulah Adeyemi ya. Rekomendasi selanjutnya yaitu Alfonso Davies ya. Untuk LB ini sangat GG ya. Untuk Alfonso Davies sayangnya hanya OPR 92 ya. Pemain yang mencetak gol ke gawang Real Madrid beberapa hari yang lalu ya. Mengejutkan. Oke, dengan statistik yang gacor ini guys untuk Alfonso Davies ya. Oke, paket lengkap ya untuk para pemain-pemain atau player-player yang baru main, Alfonso Davies amankan satu guys LB-nya. Dan selanjutnya di bagian LM 92 yaitu Kingsley Coman ya. Hanya satu minusnya guys. Kaki kirinya 3 ya. Selebihnya staminanya bintang kurang 1 bintang ya. Hanya bintang 4. Trik gocekannya sangat-sangat GG ya. Bintang 5. Selebihnya oke. Kecuali kaki kirinya tadi ya. Selanjutnya back Tapsoba. Ini back yang ngeri guys. Ini kekar ya kayaknya backnya, dan tinggi juga. Tinggi semampai untuk Tapsoba ini. Dengan bertahan 97, fisik 95. Ini GG guys untuk back, untuk seorang back ya. Untuk OVR 93 Burkina Faso ya negaranya. Selanjutnya masuk kita ke OVR 94. Ada 3 ini. Yang pertama ini paket lengkap sekali. Kaki 5/5, tinggi juga. Sergej Milinkovic-Savic ya. Stamina full dan trik gocekan bintang 4. Bisa lengceng untuk CM 1 ini guys. Jika kalian mencari CM, ini rekomendasi sekali ya. Untuk CM terbaik menurut saya salah satunya. Tipikal bermain kayak Ruud Gullit ya. 5/5 dan tinggi juga. Selanjutnya Riyad Mahrez, ini juga sangat GG ya. Minusnya hanya kaki kanannya 4 ya, tapi ini untuk kaki kirinya 5, bisa cutting inside ya untuk posisi RM. Ini staminanya aja kurang 1 bintang dan selebihnya oke guys. Untuk trade-nya ini ya, tendangan pisangnya oke ini, tendangan placing. Dan selanjutnya Anton ya, Anton yang 94. Kalau kalian di pertukaran di spam Anton, lebih baik dipakai aja guys. Ini kalau Evo ungu ini sudah GG ya. Ini macam Romero dan Bisek di hari minggu lalu. Ini back imut Pepe ya, sahabat Cristiano Ronaldo, Pepe. Ini sangat-sangat GG ya. Sejauh ini yang paling GG untuk fisiknya guys, sampai 104 ya. Untuk bertahannya 99. Ini sangat rekomendasi ya untuk PP dengan usia 41 tahun ya, sudah lanjut usia. Untuk PP masih bermain di Liga Portugal. Ini sangat rekomendasi untuk CB. Selanjutnya si bengal Mario Balotelli ya. Ini 11-12 dengan PP tadi. Sebengal keduanya. Ini dia untuk Mario Balotelli, untuk statistiknya oke ya. Dengan trik gocekan bintang 4 ya, staminanya bintang 4 juga. Oke, untuk striker Mario Balotelli, ini tendangan jarak jauhnya ini GG guys. Ini pengambil tembakan jauh dan tendangan bebas menyentir kencang untuk trade-nya ya. Ini rekomendasi sekali untuk Mario Balotelli bagi yang fans di Super Mario.
Ini dia Scotterback, ini masuk VR95 lagi. Ini CB yang langganan ya. Langganan dipakai dengan tinggi juga 191 cm dan bertahan 100, fisik 100 ya. Scotterback ini GG guys. Oke, untuk bertahan dan fisiknya 100 kedua-duanya ya. Ini back 95, OVR95 ini rekomendasi sekali. Memiliki tread penyundul kuat juga ya. Dan berani menekel ya untuk treadnya. Ini GG untuk Nico Scotterback. Ini dia. Oke, selanjutnya di RM. RM ini ada Leresane. Kecepatan 103, ini sangat cepat sekali ya untuk RM. Hanya minus 1 yaitu kaki kanannya yang pengkor guys. Kaki kanannya hanya cuma 3 ya. Ini untuk cutting inside aja mainnya ini. Untuk tendangan-tendangan melengkung ya, tendangan-tendangan placing. Ini sangat bagus ya Leroy Sané. Oke, selanjutnya masuk ke OVR96. Ini kiper terbaik sejauh ini ya di dua liga yang telah keluar. Di TOTS kali ini yang paling bagus guys, yaitu Gregor Kobel ya. Dengan menerkam 100 dan refleksnya ini nggak ada obatnya, 103. Ini untuk statistiknya sangat-sangat ngeri guys, ngeri-ngeri untuk statistiknya ya, untuk Gregor Kobel. 11-12 dengan Edwin van der Sar ya. Dan selanjutnya yaitu Donyell Malen, ini GG ya untuk RW, tapi minusnya kaki kanannya, kaki kirinya maksudnya, kaki kirinya hanya 4 ya, kaki kanan 5, kaki kiri 4 ya. Ini untuk cutting inside ini agak susah ya untuk kaki kiri 4 ini. Di posisi RW lagi ya. Ini hanya kurang ya di bagian kakinya aja. Tapi selebihnya oke okay guys. Karena meta-meta crossing sudah tidak meta lagi ya. Jadi itulah untuk ini. Untuk selanjutnya Jonathan Tah, ini sangat bagus juga. Untuk bertahan 100 dan fisik 101 dan tingginya guys 195. Oke, untuk Jonathan Tah ini rekomendasi sekali ya. Untuk CB yang lagi mencari CB ini mantap guys. Jonathan Tah badannya kekar juga ya. Body-body ini mantap. Ini yang paling GG di posisi RB. Apalagi kalau bukan Jeremy Frimpong, ini yang paling cepat ya. Untuk kecepatannya ini yang paling GG guys. 106 kecepatan Jeremy Frimpong basic ya, kirim bolanya 100. Stamina oke. Ini untuk RB. Jika kalian dapat ini amankan guys, kalian simpan aja ya. Untuk RB Jeremy Frimpong, seandainya keluar UTOTS-nya bakal sangat GG ya. Selanjutnya yaitu ada Kohler, ini ikon yang sangat bagus juga ya. Untuk bertahan 103, fisik 102. Ini lebih bagus daripada Ricardo Carvalho ya. Saya lihat ini untuk statistik di OVR-nya sama ya, tapi bertahan dan fisiknya unggul Kohler ini guys, Jurgen Kohler. Oke, memiliki tread penyundul kuat juga ya. Untuk heading-heading sangat GG ini. Dan memiliki tread sedang dan tinggi untuk bertahannya ya. Dan CDM. Kita lanjut ke bagian CDM 97 yaitu Granit Xhaka, ini merata ya untuk statistiknya. Untuk CDM kaki kanan 3 cuman ya. Ini dan kaki kirinya 5. Itu aja minusnya untuk Granit Xhaka guys. Kakinya ya, yang kaki kanannya 3 dan kaki kirinya 5. Oke, kalau menendang harus pakai kaki kiri ini guys. Kalau kaki kanan nggak menendang langit ya. Oke, ini statistiknya GG ya. Merata 90-an semua. Oke, untuk Granit Xhaka. Dan kita tiba di OVR 98 yang paling worth it, yaitu siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. OVR 98. Ini menembaknya 102. Ini fisik 90. Memiliki tread yang sangat bejibun ya, penyundul kuat, tembakan sisi luar kaki, mengambil tembakan jauh dan memiliki tread kinerja serangan tinggi dan bertahan rendah ya. Ini sering, tidak sering mundur ya, ini hanya diam di depan aja guys. Typical striker murni dan harganya juga GG ya, sampai 443 juta. Oke, selanjutnya Michael Ballack, CM terbaik saat sekarang ya untuk OVR 98. Ini GG guys, sangat-sangat GG ya untuk Michael Ballack. Untuk mengumpannya 100, ini tipikal CM-CM body-body kuat ya untuk Michael Ballack ini. Ini sangat GG ya, jika kalian mendapatkannya simpan aja guys. Karena cardnya sudah ultimate team of decision ya, karena sudah
besar ya untuk sisi-sisinya ini, sudah tebal. Ini kayaknya bisa dipakai lama ya untuk card Michael Ballack dan ikon-ikon lainnya. Oke, kalian amankan untuk Michael Ballack aja guys. Dan selanjutnya, ini LB terbaik saat ini ya, yaitu Grimaldo. Kecepatan 102, stamina full, ini untuk LB sangat-sangat GG guys. Dan fisiknya ya juga mantap ini untuk seorang LB, bertahan juga. Ini tipikal LB-LB yang gacor ya, Grimaldo ini. Memiliki playmaker juga, dan kecepatannya yang paling penting guys untuk LB dan RB ya, mengejar LW dan RW tim musuh. Oke, selanjutnya Florian Wirtz yang paling GG di sini yaitu giring bolanya guys, lebihnya biasa aja, dan fisiknya yang paling tidak worth it ya karena 75 doang. Ditabrak dikit ini jatuh ya untuk Florian Wirtz ini, hanya giring bola, dan pengumpannya sebagai tipikal cam-cam yang passing-passing ya untuk Florian Wirtz, dan nggak tinggi juga ya. Tapi selanjutnya ini Gerd Müller yang striker ya, lumayan ya untuk striker Gerd Müller, jika kalian mendapatkannya secara gratis di exchange, kalian pakai aja ini guys. Lumayan ya untuk Gerd Müller, tapi sayangnya hanya kaki kirinya hanya 4 ya. Itu aja minusnya seorang Gerd Müller ini. Oke, selanjutnya itu dia. Oke, sepertinya ini yang kalian simpan aja card yang icon-icon ini guys, saran saya, karena cardnya sudah Ultimate Team of the Season kayaknya ya, yang bagian-bagian pemain yang aktif masih card TOTS basic ya, dan ikonnya aja yang kalian simpan ya, karena sudah GG cardnya, sudah seperti card Team of the Season Ultimate-nya. Dan dapat Cristiano juga kalian simpan aja ya. Dan Grimaldo, Cobel, Wirtz ini saya curiga akan datang tim Ultimate Team of the Season-nya atau UTOTS-nya guys. Oke, selanjutnya di video kali ini kita akan lakukan pertukaran satu kali guys. Di pertukaran TOTS 94 sampai 99. Lumayan ya kalau dapat pemain yang GG seperti Michael Ballack, Cristiano Ronaldo, Frimpong, dan Grimaldo. Itu yang kita incar guys. Oke, untuk foldernya aman ya. 2 Milinkovic Savic, kita pakai aja ya untuk Milinkovic Savic-nya. Oke, ini dia yang kita incar. Please welcome Cristiano Ronaldo, Michael Ballack, Frimpong, dan Grimaldo. Oke, langsung saja. Oke. Oke, Belanda, RB, Frimpong, RW, Dortmund. Oh, Yodor Malen ya. Malen tadi ya. RW yang kita rekomendasikan tadi, kita dapatkan ini lumayan ya. Tadi kalau tidak salah kakinya ya, yang kurang kaki kirinya. Oke, kaki kirinya cuma 4, Donyen Malen. Ini GG ya, untuk ya, hanya minus kaki kirinya aja guys, Donyen Malen ya. Oke, selebihnya GG, mantap ya, kita dapat Donyen Malen ya, tapi tidak wow dapatnya, biasa-biasa aja. Untuk Donyen Malen, kita simpan aja kartunya ini. Oke, lumayan lah ya, kita dapat Donyen Malen. Dan oke guys, itu aja untuk video kita hari ini, dan rekomendasi-rekomendasi pemain terbaik di minggu kedua Bundesliga dan Liga campurannya. Jika kawan-kawan semua ada yang ingin dimasukkan yang lain, silahkan saja ketik di kolom komentar di bawah guys. Dan saya akhiri, jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao, dadah semuanya.